Selamat petang, 10 lagi ahli parlimen bersatu akan sokong Perdana Menteri. Wow, ini betul-betul memang paling panas di dunia. Lebih panas daripada dunia. 10 <tuh -tuh> lagi ahli parlimen bersatu akan sokong Perdana Menteri. Perkara ini telah didedahkan oleh ahli parlimen Bukit Gantang, Datu Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, mengesahkan 10 lagi ahli parlimen parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Beliau mendakwa mereka yang terlibat ialah ahli parlimen daripada Utara, Kedah, daripada Perak dan Pulau Pinang, tiga dari negeri Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang, serta dua dari Selangor dan Melaka. Ah, kali ini Um, Datu Seri Datu Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal bukan sekadar hanya memberikan um, cerita kosong atau memberikan ramalan kosong tapi kali ini beliau lebih detail lebih detail menyatakan siapa senarai 10 orang ahli parlimen yang bakal menyokong Anwar Ibrahim daripada parti bersatu saya ulang sekali lagi siapa orang-orang tersebut sepuluh orang semuanya dan mungkin anda mula dapat membuat ramalan siapa orang-orang tersebut namanya. Beliau menyatakan lima ahli parlimen itu adalah daripada utara, yaitu Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Lima daripadanya ialah dari Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Anda tahu siapa ahli parlimen di Pulau Pinang? Dan bilangan ahli parlimen bersatu di Pulau Pinang tak banyak pun. Sangat sedikit saja. Jadi Anda mungkin sudah boleh teka siapa orangnya. Begitu juga yang ada di Perak. Di Perak pun tak ramai. Begitu juga di Kedah. Ah, tak apa, kalau di Kedah mungkin ramailah. Ramai sikit, jadi susah nak ramal. Tapi yang luar biasa, ada tiga dari negeri timur yaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. <laughs> kalau tiga daripada Terengganu ini, Kelantan dan Pahang. Nah, kalau di Kelantan, adakah ahli parti ahli parlimen daripada parti bersatu di Kelantan? Ada, tapi sedikit. Jadi kita dapat teka siapa orang itu dari Kelantan. Bukan daripada PAS, daripada parti bersatu menurut uh, Said Abu Husin ini. Dan yang menarik lagi, selain daripada ada dari Kelantan dan Terengganu, juga ada daripada Pahang. Dan kita tahu, di Pahang, bilangan ahli parlimen daripada bersatu tidak ramai. Jadi dah boleh tekadah. Kita tinggal tunggu saja. Biasanya, buat zarkasi yang paling cepat sekali dapat meneka siapa orang-orang ini. Dan yang... Menarik lagi, ada dua lagi, yaitu dari Selangor dan dari Melaka. Di Selangor satu, Melaka satu. Di Selangor pun tak ramai ahli parlimen daripada Parti Bersatu. Jadi sudah dapat teka siapa orangnya. Menurut um, said Abu Husin, beliau kata ada gerakan yang berlaku menyebabkan saya mengambil nomor baharu ini. Ah, jadi kata dia ada gerakan yang sedang bergerak. Untuk menyokong Anwar Ibrahim, karena mungkin sudah tidak dapat bertahan lagi tanpa peruntukan dan sudah fedak, sudah bosan dengan um, kedegilan pemimpin Perikatan Nasional untuk tidak berunding dengan Anwar Ibrahim, kata beliau, "Bila akan nyatakan sokongan, saya kata tak lama lagi." yaitu menjelang 28 Februari ini ketika Dewan Rakyat bersidang katanya dalam sidang akbar di Baitul Husna dekat sini pada Jumat. Kalau benar 10 orang ini sah menyokong Anwar Ibrahim sebelum menjelang uh, 28 Februari ini, maka kita dapat jangkakan sekarang siapa lagikah ahli parlimen daripada parti bersatu yang masih menyokong Muhyiddin atau menyokong Perikatan Nasional. Jadi boleh kata partai uh, Parti Bersatu memang betul-betul tiada kuasa langsung sudah di Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Jadi apa nak tunggu lagi? Seperti kata penganalisis politik, nak tunggu apa lagi? Takkan nak tunggu tiada sudah ahli parlimen tinggal Muhyiddin, Hamzah Zainuddin dan Uh, tinggal Wan Faisal saja yang menyokong tak menyokong Anwar Ibrahim barulah nak terhege-hege nak buat perundingan nak mendapatkan peruntukan kata mereka inilah waktunya untuk selamatkan parti bersatu daripada terus uh, hilang jadi ini waktunya untuk berunding dengan Anwar Ibrahim sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye Selamat datang, salam sejahtera, Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Baru walaun, baru sahaja walaun, baru saja pemimpin-pemimpin di luar sana yang benci Anwar, coba menyerang Anwar, coba mau malukan Anwar, coba mau menghentam Anwar. Baru saja mereka nak merancang kononnya mau cipta sejarah untuk kalahkan Anwar. Sekalinya ini pula yang Anwar lakukan dan mereka terbisu, tidak mampu buat apa-apa lagi. Bahkan semua rancangan mereka untuk mau menghancurkan, mau meng meranapkan Anwar Ibrahim gagal di tengah jalan. Ini apabila disahkan bahawa Madani uh, kerajaan Madani atau kerajaan perpaduan melalui perdana menteri telah mengumumkan pemansuhan pencen turut terpakai kepada jawatan. berpolitik. Ha, yang ini kita tunggu. Yang inilah yang terbaik. Bukan sekadar penjawat awam yang uh, menjadi uh, menjadi orang yang diberhentikan atau dipemansukan pencen, tetapi juga turut terpakai kepada jawatan politik. Jadi ini yang diimpi-impikan oleh rakyat yang ada di Malaysia khususnya kepada ahli politik. Kata mereka, ahli politik ini mereka menang saja, bekerja beberapa tahun sudah layak dapat pencen. Mereka lah yang patut diberhentikan, pemansuhan ah, diberhentikan atau dimansuhkan pencen kata mereka. bahkan pencen mereka jauh lebih besar daripada penjawat awam. Maka dengan itulah apabila Anwar Ibrahim mengumumkan pemansuhan pencen turut terpakai kepada jawatan politik maka berhentilah mulut-mulut puaka yang nak mahu jatuhkan Anwar Ibrahim melalui isu pemansuan pencen ini. Maka, dorong tidak boleh buat apa-apa lagi, lah, dan kita bersyukur kerana begitu cepatnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat keputusan ini. Cadangan Skim tidak berpencen untuk penjawat awam juga terpakai kepada ahli politik berjawatan, termasuk wakil rakyat, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata. Secara prinsipnya, kerajaan bersetuju dengan keputusan berhubung pemansuhan pencen kaki tangan awam. Kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baharu itu tidak berpencen. Maka itu juga sama untuk semua pelantikan baharu termasuk ahli politik, kata Anwar. Yeah. Jika ada orang kata, mengapa tidak ahli politik, tidak soal lain, uh, tidak ahli politik, tidak soal lain ada yang pernah jadi menteri besar jadi menteri kemudian jadi timbalan perdana menteri itu menunjukkan perlembagaan kita boleh kaji tapi tak boleh kebelakangkan retrospektif katanya kepada pemberita ketika makan tengah hari bersama rakyat di desa Sri Hartamas Beliau berkata, mana-mana negara termasuk menteri tidak boleh bertahan dengan kedudukan ekonomi semasa dan memerlukan perubahan terhadap sistem pentadbirannya. Tetapi katanya, apa juga perubahan ingin dilakukan kerajaan perlu didahului cadangan serta perbincangan termasuk pemansuhan pencen sebelum ia dimuktamadkan. Kita boleh kaji dulu. Pada prinsipnya, saya bersetuju supaya apa saja keputusan yang dibuat untuk perkhidmatan awam terpakai bagi pelantikan politik tetapi dimuktamadkan selepas kajian dan dibawa ke Jemaah Menteri untuk diputuskan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dilaporkan berkata Kabinet meluluskan dasar baru pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen, di mana kumpulan penjawat awam itu akan mencarum dengan kumpulan wang simpanan pekerja kita BSP. Dalam perkembangan lain Anwar mengumumkan peruntukan tambahan 5 juta ringgit kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas mengambil kira prestasi Harimau Melaya semasa kempen pilihan, uh, piala Asia 2023 termasuk menentang Korea Selatan malam tadi. Tahniah Terima kasih kepada Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang kita sayang ini, karena telah bertindak begitu cekap, telah meluluskan peruntukan tambahan 5 juta ringgit tersebut. Sebenarnya pasukan Malaysia untuk bola sepak ini kuat. Sebenarnya cuma perlu sokongan dan masa yang lebih baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.